Prediksi skor dan line up Al Nassr versus Al Ahli. Diunggulkan, Ronaldo kejar top skor Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo berpeluang menambah pundi-pundi golnya saat timnya Al Nassr menghadapi Al Ahli SC dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2024-2025 pekan ketiga. Posisi Cristiano Ronaldo saat ini tertinggal dalam daftar top skor Liga Arab Saudi terbaru. Ronaldo mencetak 2 gol dan 1 asis sama dengan penyerang timnas Australia di klub Al Wehda, Craig Goodwin. Keduanya tertinggal 2 gol dari penyerang Al Hilal Alexander Mitrovic dengan 4 gol. Al Nassr diunggulkan pada pertandingan kali ini atas Al Ahli SC. Catatan 5 pertemuan terakhir, Al Nassr menang 4 kali dan hanya sekali imbang. Kondisi Al Nassr juga on fire setelah pada pekan perdana imbang lalu menang atas Al Fayh 1-4. Sebaliknya, Al Ahli SC yang menang di pekan perdana lalu tumbang dari Al Fateh 1-0. Kondisi ini membuat posisi kedua tim saat ini keluar dari 4 besar pada klasemen Liga Arab Saudi. Al Nassr di posisi kelima dengan 4 poin dan Al Ahli SC peringkat 8 mengemas 3 angka. Laga ini juga akan menjadi ajang reuni pemain masing-masing tim, terutama yang pernah bermain di Liga Inggris. Di klub Al Nassr ada Cristiano Ronaldo dan Alex Telles, ex-Manchester United, Emerick Laporte, Man City, dan Sadio Mane, Liverpool. Sementara di kubu tamu, Al Ahli SC ada Edouard Mendy, Chelsea, Roberto Firmino, Liverpool, dan Riyad Mahrez, Man City. Jadwal Al Nassr versus Al Ahli SC akan berlangsung di King Saud University Stadium Riyadh, Sabtu 14 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, pada laga tersebut, sang predator kita, Cristiano Ronaldo, akan mencuri pundi-pundi golnya demi bisa kejar top skor Liga Arab Saudi. Apalagi Cristiano Ronaldo juga punya ambisi besar untuk mencetak 1000 gol. Jadi, tak heran jika pada pertandingan ini sang mega bintang Portugal itu mampu membobol 2 gol ke gawang Al Ahli dengan skor 3-1 untuk kemenangan Al Nassr.
Cristiano Ronaldo sebut Ten Hag punya mental pecundang. Manchester United keluarkan tanggal pemecatan. Cristiano Ronaldo mengkritik terhadap manajer Manchester United Erik ten Hag dengan mengklaim bahwa pelatih asal Belanda itu memiliki mentalitas yang buruk. Cristiano Ronaldo memiliki hubungan yang buruk dengan mantan bos Ajax Erik ten Hag selama mereka bersama di Manchester United. Cristiano Ronaldo di Manchester United terakhir kali memenangkan Ballon d'Or 5 kali itu meninggalkan Old Trafford atas persetujuan bersama setelah serangan pedas terhadap ten Hag dalam sebuah wawancara yang tidak disetujui klub. Pikiran Cristiano Ronaldo terhadap mantan bosnya Erik ten Hag di Manchester United tampaknya tidak membaik sejak saat itu. Secara khusus, Cristiano Ronaldo telah menargetkan komentar ten Hag di mana ia sebelumnya mengklaim bahwa Manchester United tidak siap untuk memenangkan Liga dan Liga Champions. Menurut saya, Manchester United perlu membangun kembali segalanya. Pelatih mengatakan mereka tidak bisa bersaing untuk memenangkan Liga dan Liga Champions, kata Ronaldo kepada Rio Ferdinand. Sebagai pelatih Manchester United, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak akan berjuang untuk memenangkan Liga atau Liga Champions. Anda harus dalam hati berkata, dengarkan, mungkin kami tidak memiliki potensi itu, tetapi saya tidak bisa mengatakan itu. Kami akan mencoba, Anda harus mencoba. Cristiano Ronaldo tampaknya kembali menyindir Ten Hag ketika ia mengklaim bahwa sang pemain telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dipercaya selama periode keduanya di Old Trafford hingga akhirnya ia diturunkan ke bangku cadangan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Saat saya kembali ke Manchester United, saya sangat bahagia. Saya adalah salah satu pencetak gol terbaik, katanya. Saya melakukan hal-hal yang luar biasa bersama klub. Musim pertama saya di usia 37 tahun, saya menjadi pencetak gol terbanyak ketiga di Liga. Saya mencetak gol di semua babak penyisihan grup. Saya mencetak gol di setiap pertandingan. Bahkan di Liga, saya mencetak 17 atau 18 gol. Saya melakukannya dengan luar biasa.